Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum meminta masyarakat segera melapor jika menemukan penambangan tanpa izin. Berdasarkan peninjauan yang dilakukannya, puluhan perusahaan tambang beraktivitas tanpa mengantongi izin. Wagub pun meminta segala aktivitas pertambangan tanpa izin dari pemerintah provinsi segera dihentikan. Usai inspeksi mendadak ke lokasi galian pasir di kaki Gunung Tampomas hari Minggu kemarin, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum menyatakan puluhan perusahaan tambang beraktivitas tanpa izin dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut berdasarkan informasi dari beberapa pekerja pertambangan yang menyatakan sudah mengantongi izin dari pemerintah kabupaten, tapi dari provinsi belum. Wagub pun menegaskan segala aktivitas pertambangan tersebut harus dihentikan hingga izin dari Pemprov keluar. Selain itu, UU pun meminta masyarakat segera melapor jika menemukan pertambangan yang tidak berizin. Pertambangan yang memang ada di sekitar Anda-Anda semua, tolong cek izinnya. Lapor kepada kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga pemerintah kabupaten atau kota yang di mana Anda berada. UU pun meminta Wakil Bupati Sumedang menginstruksikan ke Satpol PP untuk menyegel alat berat yang ada di lokasi pertambangan tanpa izin. Budi Hartati, Bandung TV.